Bina Marga. Berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdapat pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera terdapat 12 PJN berstatus siaga 1. Untuk Pulau Jawa dan Bali terlihat 15 PJN berstatus siaga 1. Sementara Pulau Nusa Tenggara Barat terlihat 4 PJN berstatus siaga 1 dan terpantau cerah pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Juga pada Pulau Kalimantan terlihat 14 PJN berstatus siaga 1. Dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 23 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 12 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Semarang Solo, Solo Mantingan Ngawi, Kartosuro Ngawi, Ngawi Kertosono, Mojokerto Surabaya, Surabaya Gempol, Surabaya Madura, Gempol Pandaan, Pandaan Malang, serta Pasuruan Probolinggo. Juga informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 3 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Sigli, Banda Aceh, Kayu Agung, Palembang, Betung, serta Palembang, Simpang, Indralaya.